Assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan berlimpah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Video berikut merupakan penjelasan manfaat dari asuransi kesehatan Pro Solusi Sehat Plans Bronze B. Saya berharap semoga saat ini Anda bisa menyimak video ini secara seksama sehingga benar-benar memahami segala hal terkait produk asuransi kesehatan ini. Asuransi kesehatan Pro Solusi Sehat ini memberikan manfaat perlindungan biaya perawatan di rumah sakit secara on bill atau sesuai tagihan terhadap resiko rawat inap termasuk perawatan intensif, pembedahan dan pengobatan sesuai dengan plan yang dipilih yang dalam proposal ini Andrian pilihkan plan bronze B dengan manfaat pelayanan untuk harga kamar rumah sakit Rp 1 juta rupiah per hari dan manfaat tahunan sebesar 3 miliar plus manfaat tambahan sebesar 12 miliar plan bronze B ini khusus berlaku di rumah sakit di seluruh Indonesia. Untuk proses klaimnya sangat mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan kartu kepesertaan di rumah sakit rekanan Prudential. Saat ini Prudential sudah bekerja sama dengan lebih dari 600 rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia. Klaim menggunakan kartu kepesertaan ini sifatnya cashless. Artinya Anda tidak perlu mengeluarkan uang muka atau DP untuk penjaminan biaya rumah sakit karena biaya perawatan sudah dijamin oleh prudensial. Untuk klaim di rumah sakit yang bukan rekanan, sistemnya reimburse atau penggantian. Untuk contoh kartu kepesertaan dan daftar rumah sakit rekanan bisa Anda temukan di halaman website saya ini. Perlu Andrian sampaikan mengapa Anda perlu memiliki asuransi kesehatan pro solusi sehat ini. Adalah karena berdasarkan data dari Global Medical Trend Survey Reports, bahwa biaya perawatan kesehatan di rumah sakit di Indonesia Mengalami kenaikan rata-rata 31,8 persen per tahun, sedangkan di Asia kenaikan rata-rata per tahunnya mencapai 26,23 persen. Ini artinya perawatan biaya kesehatan di rumah sakit akan terus naik dari tahun ke tahun. Ambil contoh: apabila saat ini biaya rawat inap karena suatu penyakit menghabiskan biaya katakanlah 100 juta, maka tahun depan dengan mengacu kenaikan 31,8% tadi, biaya tersebut akan naik menjadi sekitar 131 juta. Tahun berikutnya akan naik lagi menjadi sekitar 170-an juta dan tahun berikutnya lagi akan naik menjadi sekitar 220-an juta perhatikan di sini bahwa dalam tiga tahun saja biaya perawatan di rumah sakit naik dua kali lipatnya bahkan lebih seseorang yang tidak memiliki asuransi kesehatan dengan fitur anti inflasi tentunya akan kesulitan keuangan apabila mengalami resiko sakit mau tidak mau mereka akan kuras tabungan hasil kerja bertahun-tahun bisa ludes dalam hitungan hari. Anda tentu masih ingat beberapa tahun yang lalu, selebritis Indonesia menghabiskan miliaran rupiah untuk biaya pengobatan, hingga terpaksa harus menjual aset-asetnya. Sebut saja seperti Olga Sahputra, Julia Perez, dan lain-lain. Nah, kabar baiknya, asuransi kesehatan terus solusi sehat atau PSS ini mempunyai fitur anti inflasi di mana Anda tidak perlu khawatir lagi dengan kenaikan biaya rumah sakit di masa depan. Maksudnya begini. Pro Solusi Sehat Plan Bronze B ini selain memberikan manfaat pelayanan untuk kamar rumah sakit dengan harga maksimal 1 juta per hari juga tersedia alternatif pilihan kamar dengan satu tempat tidur harga terendah berapapun harganya. Maksudnya, misalkan Anda masuk ke suatu rumah sakit di mana kamar dengan satu tempat tidur harga terendahnya katakanlah 1.500. Maka dengan memanfaatkan alternatif pilihan kamar dengan satu tempat tidur harga terendah ini anda tetap bisa masuk kamar tersebut tanpa perlu khawatir dikenakan ekses atau tagihan ekstra atas kelebihan harga kamar. Alternatif pilihan ini merupakan fitur anti-inflasi yang berlaku saat ini dan di masa depan. Perlu Andrian sampaikan di depan bahwa pertama, asuransi Bruce Solusi Sehat ini kontrak perlindungannya per satu tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis hingga Anda berusia 99 tahun. Yang kedua, masa atau lama pembayaran premi atau kontribusi adalah selama Anda menginginkan manfaat asuransi kesehatan ini aktif. Jadi, jika Anda menginginkan polis aktif selama 2 tahun, maka Anda perlu membayar premi selama 2 tahun. Jika Anda menginginkan polis aktif selama 10 tahun, ya tentu Anda perlu membayar premi selama 10 tahun. Demikian seterusnya. Yang ketiga, asuransi kesehatan pro solusi sehat ini merupakan asuransi kesehatan murni tanpa adanya investasi. Sehingga premi atau kontribusi yang Anda setorkan sifatnya hangus. Atau dengan kata lain, tidak ada pengembalian premi. Dan yang keempat, setiap tahun, premi asuransi kesehatan Prusolusi Sehat ini akan mengalami kenaikan. Yang besarnya akan diinformasikan oleh Prudential 30 hari sebelum ulang tahun polis. Nah, selanjutnya, Andrean akan menjelaskan secara detail manfaat-manfaat apa saja yang Anda dapatkan dari asuransi kesehatan Pro Solusi Sehat Plan Bronze B ini. Bagian 1, manfaat rawat inap dan atau tindakan bedah. Berikut penjelasannya. Poin 1, biaya kamar. Plan Bronze B memiliki manfaat fasilitas rawat inap di kamar yang harganya maksimal 1 juta rupiah per hari, dengan tidak membedakan tipe kamar. Apabila peserta yang diasuransikan memilih kamar yang harganya di atas 1 juta per hari, maka akan dikenakan tagihan kelebihan atas harga kamar yang besarnya dihitung secara prorata berdasarkan tagihan total. Sebagai alternatif, peserta bisa memilih kamar dengan satu tempat tidur yang harganya paling rendah di suatu rumah sakit yang dituju. Sebagai contoh, misalkan Anda masuk di rumah sakit mewah di mana harga kamar dengan satu tempat tidur, harga terendahnya juta ribu per hari, maka Anda tetap bisa masuk kamar tersebut tanpa dikenakan tagihan kelebihan atas harga kamar. Manfaat alternatif pilihan kamar dengan satu tempat tidur harga terendah ini sangat bermanfaat untuk Anda di masa depan. Katakanlah 5 atau 10 tahun yang akan datang, di mana harga kamar rumah sakit saat itu bisa dipastikan sudah naik berkali lipat akibat inflasi. Anda tetap bisa masuk di kamar VIP dengan satu tempat tidur harga terendah, berapapun harganya saat itu. Produk ini memberikan batasan masa rawat inap sesuai hari kalender, yaitu 365 hari dalam setahun. Poin 2. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya unit perawatan intensif di ICU. Termasuk NICU, PICU, HDU, Intermediary Ward, ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui. Biaya tagihan dihitung harian dengan batas manfaat maksimal 150 hari per tahun. Poin 3. Biaya kunjungan dokter umum Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya kunjungan dokter umum dengan maksimal dua kali kunjungan per hari. Poin 4. Biaya kunjungan dokter spesialis dan atau subspesialis. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya kunjungan dokter spesialis dan atau subspesialis dengan batas maksimal dua kali kunjungan per hari per jenis spesialis. Sebagai contoh, Apabila peserta mengalami sakit berat dan komplikasi yang memerlukan perawatan oleh beberapa tipe dokter spesialis, maka kunjungan masing-masing dokter spesialis tersebut ke ruang perawatan biayanya ditanggung sesuai tagihan, berapapun tarif kunjungan dokter yang ditetapkan oleh rumah sakit. Poin 5. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya tindakan bedah atau operasi baik operasi tipe 1, tipe 2, 3 maupun 4. Poin 6. Produk ini menanggung biaya aneka perawatan rumah sakit, yaitu meliputi obat-obatan, infus, dan alat-alat kesehatan lainnya yang diberikan selama perawatan sesuai batas kewajaran. Produk ini tidak menanggung biaya penggunaan obat herbal, jamu-jamuan dan lain sebagainya, meskipun hal tersebut mungkin disarankan oleh dokter. Poin 7. Biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Maksudnya, apabila setelah rawat inap peserta memerlukan perawatan lanjutan di rumah oleh juru rawat, maka biayanya ditanggung sesuai tagihan. Batas maksimal untuk manfaat ini adalah 120 hari per tahun. Poin 8. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya ambulans lokal, seperti dalam hal penggunaan ambulans untuk mengantar peserta yang diasuransikan, baik untuk keperluan perawatan ataupun untuk kepulangan dari rumah sakit. Poin 9. Produk ini menanggung biaya fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara dengan batas maksimal satu kali kunjungan per hari untuk keseluruhan terapi, maksimal 30 hari sebelum rawat inap, selama rawat inap dan 90 hari setelah rawat inap dengan total maksimal 90 hari per tahun. Poin 10. Produk ProSehat Plan Bronze B ini menanggung biaya pendamping sebesar Rp650.000 per hari dengan batas maksimal 150 hari per tahun. Manfaat ini berlaku untuk satu orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan peserta yang diasuransikan meliputi biaya makanan, biaya tambahan tempat tidur dan lain-lain yang ditentukan oleh rumah sakit. Poin 11. Biaya perawatan sebelum rawat inap. Maksudnya, apabila peserta yang diasuransikan menjalani perawatan tertentu sebelum akhirnya dirujuk untuk rawat inap, seperti misalnya cek lab, tes darah, ataupun konsultasi ke dokter praktek umum, maka biaya yang telah dikeluarkan bisa ditanggung sesuai tagihan dengan cara klaim penggantian atau reimburse. Batas maksimal yang bisa ditanggung adalah maksimal 30 hari sebelum rawat inap. Poin 12. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan setelah rawat inap, seperti kontrol pasca rawat inap maupun tindakan-tindakan medis lainnya yang diperlukan dengan batas manfaat maksimal 90 hari setelah rawat inap. Poin 13. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya bedah rekonstruksi payudara setelah tindakan pengangkatan payudara atau mastektomi akibat kanker atau kecelakaan. Bedah rekonstruksi payudara harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu enam bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara atau mastektomi. Poin 14. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya bedah rekonstruksi wajah setelah tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Bedah rekonstruksi wajah harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu enam bulan sejak tanggal tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Poin 15. Penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting. Maksudnya, apabila peserta yang diasuransikan memerlukan tindakan penggantian organ penting, maka biaya penggantian organ tersebut kepada pihak ketiga ditanggung sesuai tagihan. Poin 16. Manfaat santunan harian rawat inap per hari maksimal 100 hari per tahun. Maksudnya, Apabila peserta yang diasuransikan selama rawat inap biayanya dibayar sendiri atau dibayar oleh asuransi lain, maka produk ini akan memberikan santunan uang tunai sebesar satu juta rupiah per hari dikali lamanya rawat inap. Contoh, peserta yang diasuransikan menjalani rawat inap selama 15 hari, dan biayanya ditanggung oleh asuransi lain. Maka, setelah rawat inap bisa mengajukan klaim manfaat ini untuk kemudian Prudential akan mentransfer ke rekening pemegang polis sebesar 15 juta. Batas manfaat santunan tunai ini adalah maksimal 100 hari per setahun. Bagian 2, Manfaat Rawat Jalan Berikut penjelasannya. Poin 1, produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan. Seperti misalnya, peserta yang diasuransikan mengalami kecelakaan, kemudian dibawa ke UGD tanpa perlu rawat inap. Biaya UGD tersebut ditanggung sesuai tagihan. Rawat jalan darurat ini diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami kecelakaan. Poin 2. Biaya rawat jalan darurat lanjutan hanya untuk kecelakaan Apabila peserta yang diasuransikan mengalami sebagaimana yang dijelaskan di poin satu di atas, ternyata memerlukan tindakan rawat jalan lanjutan, maka biaya rawat jalan lanjutan ini ditanggung sesuai tagihan. Rawat jalan lanjutan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami kecelakaan. Poin 3. Biaya tindakan bedah rawat jalan. Produk ini menanggung sesuai tagihan biaya tindakan bedah atau operasi yang tidak memerlukan rawat inap, seperti operasi bisul, operasi katarak, dan operasi-operasi one day care surgery lainnya. Poin 4. Produk ini menanggung sesuai tagihan biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan. Yaitu, apabila peserta yang diasuransikan sebelum menjalani tindakan bedah rawat jalan melakukan konsultasi medis baik ke laboratorium, dokter praktek umum ataupun klinik. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut ditanggung sesuai tagihan dengan sistem penggantian. Manfaat ini berlaku untuk biaya-biaya yang dikeluarkan maksimal 30 hari sebelum tindakan bedah rawat jalan. Poin 5. Produk ini menanggung sesuai tagihan biaya perawatan setelah tindakan bedah rawat jalan. Apabila peserta yang diasuransikan menjalani tindakan bedah rawat jalan, maka biaya-biaya perawatan lanjutan setelah tindakan bedah tersebut ditanggung sesuai tagihan. Manfaat ini berlaku maksimal 90 hari setelah tindakan bedah rawat jalan. Poin 6. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan kanker, mulai dari persiapan tindakan, pembedahan, kemoterapi, dan lain-lain. Poin 7. Biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker. Maksudnya, apabila peserta yang diasuransikan dinyatakan sembuh dari kanker, produk ini memberikan manfaat menanggung sesuai tagihan untuk biaya-biaya pemantauan selama 5 tahun setelah perawatan aktif. Poin 8. Produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan cuci darah atau dialisis, seperti pada kasus-kasus leukemia, gagal ginjal, dan lain-lain. Berikut manfaat-manfaat lain dari produk asuransi kesehatan ini. Poin 1, produk ini memberikan manfaat santunan pemakaman sebesar 15 juta rupiah. Santunan ini dibayarkan sekaligus kepada penerima manfaat atau ahli waris yang telah ditentukan pada saat pengajuan asuransi apabila peserta yang diasuransikan meninggal akibat sakit atau kecelakaan. Poin 2, produk ini memberikan manfaat santunan sebesar 15 juta rupiah yang dibayarkan sekaligus. Apabila peserta yang diasuransikan tertular HIV, AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan. Poin 3. Manfaat santunan dana marhamah. Yaitu santunan tunai sebesar 15 juta rupiah yang dibayarkan sekaligus yang diberikan kepada penerima manfaat, Apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan. Manfaat santunan dana marhamah ini tersedia apabila Anda memilih program asuransi kesehatan berbasis syariah. Batas manfaat plan Bronze B sebesar 3 miliar per tahun. Batas manfaat ini sifatnya renewal atau kembali utuh setiap awal tahun kepesertaan. Sebagai contoh Misalnya di tahun pertama kepesertaan, peserta yang diasuransikan menjalani rawat inap dengan tagihan 500 juta rupiah. Karena masih berada di bawah batas tahunan, maka tagihan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Untuk tahun kedua, batas manfaat kembali utuh 3 miliar. Bagaimana apabila tagihan rumah sakit lebih dari 3 miliar? Katakanlah 4 miliar. Maka, yang 3 miliar mengambil jatah dari manfaat tahunan dan yang 1 miliar mengambil dari jatah dari limit booster. Untuk plan bronze B ini disediakan limit booster sebesar 12 miliar sebagai manfaat tambahan. Limit booster ini sifatnya tidak bisa renewal atau tidak bisa kembali utuh apabila sudah terpakai. Fasilitas manfaat berkembang Produk asuransi kesehatan ini memiliki manfaat peningkatan batas manfaat tahunan sebesar 10% dari batas manfaat asuransi tahunan awal pada setiap akhir tahun polis, dengan syarat jika A. Tidak ada klaim selama satu tahun polis B. Total akumulasi klaim sejak polis terbit kurang dari atau sama dengan 10% dari batas manfaat asuransi tahunan awal C polis tidak pernah lewat waktu atau laps dalam satu tahun masa kepesertaan. Maksimal total akumulasi fasilitas manfaat berkembang adalah 50% dari batas manfaat asuransi tahunan awal untuk seumur hidup peserta yang diasuransikan. Nah, demikian penjelasan manfaat-manfaat untuk rawat inap, rawat jalan, dan manfaat-manfaat lainnya dari asuransi kesehatan pro solusi sehat ini. Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan manfaat-manfaat tersebut menjadi tidak berlaku atau batal. Silakan menyimak video lanjutan yang ada di bawah di halaman website ini, yang menjelaskan klausul-klausul pengecualian. Klausul pengecualian ini penting untuk disimak, supaya Anda terhindar dari pembatalan manfaat. Asuransi kesehatan ini, semoga video penjelasan manfaat ini bisa mudah dipahami. Apabila ada hal-hal yang sekiranya memerlukan penjelasan ulang, jangan segan untuk segera bertanya via WhatsApp. Saya mengucapkan terima kasih, Anda sudah menyimak video ini. Semoga segera terwujud rencana perlindungan keuangan menggunakan asuransi kesehatan ini. Orang bijak berkata bahwa menghasilkan uang atau harta berlimpah memanglah penting. Namun, yang lebih penting lagi adalah melindunginya, yaitu terutama melindungi dari pengeluaran dan biaya-biaya besar yang tak terduga, seperti biaya perawatan ketika sakit. Sekali lagi, terima kasih. Salam sukses untuk Anda. Assalamualaikum, selamat pagi.